wajah garang, pasukan laba-laba hitam siap bergerak masuk Papua. TNI ternyata telah menyiapkan satu batalion tempur milik Kodam 5 Brawijaya untuk dikerahkan ke tanah Papua. Batalion itu yakni Unit 527 Baladia Yuda alias Unit 527 Laba-Laba Hitam. Berdasarkan sian resmi penerangan Kodam 5 Brawijaya, Rabu 29 Maret 2023, sejauh ini prajurit TNI Unit 527 dipastikan sudah siap untuk digerakkan dari Lumajang, Jawa Timur, ke Bumi Cendrawasih. Yang terbaru, Pangdam 5 Brawijaya, Mayjen TNI Farid Ma'ruf, telah mendatangi markas pasukan Laba-Laba Hitam untuk melakukan pemeriksaan kesiapan, sekaligus membakar semangat prajurit TNI yang terlibat dalam Satuan Tugas TNI Angkatan Darat. Pasukan Laba-Laba Hitam akan tergabung dalam Satuan Tugas Organik Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini di bawah Komando Kodam 18 Kasuari di wilayah Papua Barat. Walau secara mental prajurit dalam kondisi terbaik, tapi Mayjen TNI Farid Ma'ruf mengingatkan prajurit untuk menjaga kesehatan. Tak lupa Pangdam Brawijaya berpesan agar prajurit dapat menyesuaikan diri dengan budaya dan kehidupan masyarakat di wilayah tugas nanti. Pasukan Laba-Laba Hitam akan meninggalkan markas untuk melaksanakan tugas ke Papua selama 9 bulan ke depan. Dalam tugas kali ini, pasukan Laba-Laba Hitam dipimpin oleh Dan Satgas Letkol Infantri Ragil Jaka Utama